Bupati Jayawijaya John Richard Banua Jumat 12 Mei 2023 meninjau dan mengirimkan bantuan untuk warga terdampak longsor di Kampung Elarek, Distrik Walai, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan berupa bahan makanan dan uang tunai dikirim menggunakan 3 helikopter. Saya menyampaikan turut berduka cita ya dengan adanya korban musibah yang kita lihat kemarin, ada 3 orang yang meninggal. Kemarin juga saya minta helikopter untuk jam 12 saya harus turun ke lokasi ini karena akses jalan untuk mobil belum bisa sampai. Makanya saya langsung minta helikopter, cuaca tidak bagus, makanya tadi pagi kami dapat jadwal pagi dan turun langsung melihat langsung ke akses di lokasi. Memang benar ada satu gereja, kantor kampung dan 12 rumah warga yang habis dibawa longsor. Sebelumnya longsor terjadi di Kampung Elarek, Distrik Walai, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 10 Mei 2023 malam. Akibat longsor, 3 orang meninggal yaitu Inan Murib 25 tahun, Arin Elopere 20 tahun, dan Tius Murib 4 tahun. Selain itu, 6 orang luka-luka dirawat di RSUD Wamena. Longsor juga berdampak pada rusaknya 12 rumah warga, 1 gereja, dan kantor kampung. Warga yang selamat mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Dari pantauan helikopter, Kampung Elarek masih tertutup material longsor. Akses jalan pun terputus dan belum ada aktivitas warga.